kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim innama amwalukum wala auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'adzim shadaqallahul 'aliyyul 'adzim. Hadratal mukarramin dani-dani para alim, para ulama yang dewasa hormati, ta'zimi, muliakan. Wabil khusus guru kita Ayahanda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Kamal Sahtadi. Mudah-mudahan beliau panjang sehat, umur sehat, mudah-mudahan umur sabilu berkah. Amin. Terlindungi, terjaga sida-sida Allah Ta'ala. Alam beliau kita harapkan gih umur panjang ada searah jari ajak perituk nasihat yang tulung sami dani tokoh agama, tokoh masyarakat, dani kadus, dani pengilisir, bapak kiai, bapak penghulu, singkatnya jamaah bini laki, nenek mami sanak bija, hadirin hadirat rahimani wa iyyakumullahu ta'ala jami'an amin Allahumma amin. Namun bahasa tiap ngomong sami tadi ada yang dilepas ibarat mayung sengah, ada yang ditutulai lepas pemetaan pembojaan tali sekuat-kuat itu, ada yang dilepas lawan tutulai pelari. Maka tiap ngomong sami perlu diikat rasa syukur teriki, terpelihara, terjaga. Karena nama Tuhan bersyukur, jaga syukur tiang pelukum sami, napi si tak ikat, napi si tak tali barokah. Lamun barokah selaku barokah, keluarga yang terbarokah, biji yang terbarokah, rezeki yang terbarokah, umur terbarokah, usaha yang terbarokah, mati yang terbarokah, irup terbarokah. Satu kuncinya asyukru ala nikmah, bersyukur selaku nikmat dari Allah Ta'ala. InsyaAllah perhubungan bukan hanya syukur zahir, maka batin juga tembong sami sehat teliki, kalau kawin ibadah arti mikir, kalau kawin zikir dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pelompong tiang termasuk jadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur, abdan syakura. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pelompong sami ngiring geneng baca salawat. Karena dengan berselawat hati jadi tenang, pekayunan ketenang. Nabi basen dalam sopok basen Imam Husain bahwa Muhammadan zikruhu ruhli ambusia. Saya genem baca selawat, saya genem ucapan pasangan bagi dan Nabi, maka insya Allah tiap belum sami akan diberikan ketenangan hati. Salah satu hati niki lamun mele tenang, kuat baca selawat, kuat ingat-ingat bersih Allah SWT. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Mele tenang senoga berkaitan dengan bersih Allah Ta'ala, dengan perintah bersih Allah SWT. Bahkan zikir berselawat yang belum sami insyaAllah akan diberikan ketenangan hati tenang Bapak Ibu. Insyaallah nanti yang belum sami alhamdulillah bahasa ulama Aisyai berarti yang belum sami saya tegak semakin niki saksikan bija-bija niki hatmil Quran pelunggung pun juga atirin pengajian ini dani-dani yang mukarramun mobil khusus saya handal kita nanti tiang batas pembukaan. Maka dengan sak geneng hadir
Ditau ibadah, tau majelis, marak model semakin niki, termasuk dengan rasa tekanan sisi Allah Subhanahu Wataala. Dengan rasa tetuna. Kembali bahasan ulama, lamun ciri tanda dengan tetuna niki, dengan selalu terperepot isi kesolahan, selalu dengan niki tebing kesibukan isi kebagusan. Ia tanda dengan setekangan sini. Nanti yang belum sami, alhamdulillah selesai sholat isya berjamaah, arah pengajian, kita saksikan khatmil Quran, kita pirangin bacaan Al-Quran anak-anak kita. Insyaallah beri ketenangan, tekangan sini-sini Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu arah dengan setengos, nanti bahasa belum tengos. Adanti. Tengos. Dengan sak pesibuk diri isi dunia, dengan sak pesibuk diri isi urusan dunia, lupa jok masjid, lupa jok pengajian, lupa jok nenek, seolah-olah gawek nanti angka nenek cemburu belum berhentian mau sermin batur budi mobil pajiru nenek cemburu mau sermin dengan bertingkat Bali. Dedek cembur mau sermin batur beri tanah sepengengah. Dengan satu pesibuk si dunia, darah sempat jok masjid, denengat masjid, denengat pengajian, denengat ibadah, sin begawian. Niki dengan satu tengos, dengan satu kemi, sidi-sidi Allah Subhanahu Wa Taala itu. Nauzubillah, subhanallah. Maka alhamdulillah wajib kita bersyukur, kita jaga syukur tiap puluh sami dengan menghadiri majelis-majelis pengajian semerasa-makin ini, dengan kita sama-sama menyampaikan salawat kepada beliau dan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bermedah tak boleh ketenangan, alhamdulillah sepertama sering-sering girang-girang bareng gaji dengan sholat, garang gaji dengan alim, garang gaji ula. Tenang detik pun bareng gaji ulama. Mulia entenlah. Lamun bareng gaji dengan mulia, ya milu mulia. Lagu menggirang bareng gaji tukang maling, milu bersah. Tenang entenlah mun gaji dengan alim, tenang entenlah mun gaji dengan sholat. Masya Allah, berkah seorang ilim ulama ni, terutama sejari pengirim ni, apa? Ambu, hebat. Pun musim tuan guru laris ni, murid mikrat, mungkin maulid, ladung-ladung pengirim laris. Dan berkah dan sedomo pada setengah. Berkah besar dapat kejadian, alim. Tenang, idah. Obat makin barang kecil dengan main dongklang. Obat tukul sedih-sedih buk dengan main dongklang, main remi, main nedung, saling gantung. Di sini tenang Bapak. Makin tiap belum sami, alhamdulillah tenang. Tiring beliau-beliau ini, alhamdulillah. Yang kedua, girang-girang datangi tau-tau semulia. Masya Allah. Bahagian. Lamun dari pengajian, lamun dari musola, lamun dari tempat-tempat sabuli, tempat-tempat ibadah, tenang didapatinya. Masya Allah, masjid, musola, pengajian, tenang. Tenang nanti oleh orang melidi. Tenang. Harap pikiran utang. Tenang. Kita ambil kemarin masih butuh. Karena tempat-tempat yang mulia itu tidak dilanat oleh Allah. Selaku di atas duri ini telanat sini deh. Kecuali tau-tau dengan sengaji, tau-tau dengan seibadah, masjid, musola dan seterusnya. Kemudian selanjutnya betau seadit sama ketenangan hati, gawe perkara-perkara sakmul mulia sesolat. Nah, sembahyang, ngaji, baca Al-Quran, baca salawat, zikir, perkara mulia kita. Termasuk kesaksian yang bijak, Masya Allah, bacaannya sudah luar biasa. Yeah. Seumuran-umuran beliau, anak-anak kita, adik-adik kita, wah luar biasa membaca Al-Quran sebaru. Yeah. Bagus fasohahnya,
alhamdulillah walaupun masih ada yang perlu diperbaiki sedikit ya, masih tahap belak ya. Maka tiang peluhun sami terus makin berduing debije ini perlu sengak bijen deriki malik nenek innama anwalukum wala auladukum fitnah. Anak niki titipan ujian. Maka tiang peluhun sami perlu bermis arang barang ketitip yang jaga sholah-sholah. Ika yutiang noh yang titip motor punya pelungguh mobil jom pelungguh mereka titip mau sepionan telang bangan telang setelah sini gini. Sini kelapa anu nitip begitu pun tiang peluhun sami amanah kebijen olah kundin murah ican bijen niki jari kanak sholah den jenak langsung bin salabin mun jari kanak sholah nenten dek jari dek marah niki tentu ada proses ibu proses niki arah dua ini proses sholah ini proses sembahyang bila mulai proses itu calon bibit calon anjung julu calon nina bibu nanti cocok jinan kanak oh dede enggak sendoan itu lagu ahlak dan berhiklah cocok ndek niki jari inak lemak tau nak ndek adik anak sebelah ndek agama bagus ndek ucapan bagus ndek akhlak iji calon inak karena kanak niki tergantung inak ndok di mana mah berbirbir kehebat amat lamun inak kurang ajar lamun inak ndek boleh akhlak mohon maaf anak niki salah jari berbeda Nabi Nuh Nabi Nuh Nabi jari Rasul jari utusan dari Allah Ta'ala lagu kembik Kan'an ini kejadikan karena beliau punya istri sebinian Nabi Nuh inakal no maka dia belum sami ibu tentukan dulu wadahnya tentukan dulu siapa jadi ibunya nih bagi bapak-bapak bajang-bajang saya goya seni oh cocok niruan ahlak on mantamu di pondok pesantren darul kamili nikele bakan dan tamat insya Allah yakin ketia pasti dididik ahlaknya di pondok tajah ahlak berhenti ahlak jok derumano berhenti ahlak jok semano berhenti menurut agama keluar dari pondok pesantren nikah insya Allah akan menjadi bakal calon ibu yang luar biasa. Ini proses ibu. Ini kadang proses sholat. Ini lengi. Arah proses, biaran proses. Cara terdidik kanak niki berbe cara mendidik. Saya jari inak berbe cara bergaul, berbe unik berunikane, berbe tampilan rezeki, rezeki halal berkah sholat ataukah rezeki mau menipu sini pak? Ini proses. Berbe ruan habis cilik. Hari nombok timur niki 30 juz luar kepala tahu mau bukan hanya 30 juznya lantung terjemah bisa apa balikkan kiri kanan masih siap lalu dendek seremin hebat dia bingapal Quran 30 juz hadis 1000 binapa bin Malik terjemah bisa apa Tuhan guru belum tentu napa terjemah selalu. Tapi prosesnya bagaimana? Berbintang apa jari kanak luar biasa. Ndik gampang mara atur tiasa waru bim salabim abrak kedabrak mengapal Quran 30 juz lihat perjuangan ibunya. Ini terpedian, ini puasi nah, ibu. Oh itu mau berdian atau bucung tutup tak bergibah bucung tutup terus dengan geriak batu ini proses maka ada selamat tiap rumah sami karena anak niki titipan maka tentu prosesnya melalui jalur proses yang baik bukan proses yang buruk Allah karena bijen niki tabungan tabungan la yarfa'u min 'abd at-tarajata
inaamang ikaw tersiksa ke dalam kubur. Gitik. Si malaikat, wah tak gitik nana dia, wah tak gitik ada pindahan jok tau sesolah, jok tau semulia, jok tau sehebat lina terpindahan. Oh, Nabi sembah ya Allah yang terpindahan. Padahal aku dek jak pacu lalu lai irup kan bangun dunia siku. Munani apa sebab kat terpindahan jok tau sesolah, terpekolok mahkuta kena tasulah apa sebab ya Allah. Bibarokati bidu'ati waladi dengan syarat sebab anak kan berdua sehebat. Jadi tabungan tina, tabungan atur biasa baru proses. Uni dari solah, akhlak tidak sebagai dengan tawa ada solah. Lalu kebengan di tuana karena kapok kemarah. Nih di luar haji ganti jual merong untuk pengajian. Ani ni bagai lapak kan? Kebengel marah anak, kejadik marah anak, nyingkrang doang marah buruk mana? Dengkek 100% salahkan anak ibu. Lalu coba kaji diri, coba sermin diri, bermin dan tidak terpapu terakhir. Karena mikir ini aja, iron adat tabiat ini amal lain. Nyenon tak tentu lagi coba itu pikir lagi terpapu. Tidak kalau saya bermin lagi, berbitan terakhir. Nah ini bapak ibu. Arah niki kesah itu karena amak niki seke anak seke mu bangga karena niki cok amak si unin bangga mu amak antawa mu niya belepongkan baja mu apa jaga unin sakit kena dahduk si amak mu sakit lunangan mu demak bulu nama mu pletet bulu nama neee mu noros na'udzubillah ya Allah. Demen horos mutingkat balik mutingkat, mun sawut amak nilik ke atas langsung pola diku ramah berarti. Muka anak niki percis ibu. Demen merari berdua senina mung anak enggak sakit meramah. Mun balik kanan niki balik toa niu. Mu anak lebih balik kebangga ketimbang ini. Mu demen amarak niki, mu terpletet ulunia karim si anak. Mu toros elit tingkat sepaling atas sembaru. Apunin up tiwah entah iya entah koros papu makulai ini. Sadar dirinya. Berbicara mendidik, berbeta peruni, berbeta ebing akhlak. Dong kanak makin kejadik-jadik. Na'udzubillah dengan toak nyelon tak pelai kebin. Teguran iri dengan toak edah. Kalah si jadah habis. Wih berdua yang dijamah tu rentai pelai. Nilpun jam solas. Ustaz, Jonas mendau jak mentera angkai senil gelas lakan hati pijer ini sepi uni. Badai kejangan bangkat siapa jaga yang nangis doa. Dini, melem mangan lalu nde, melem rutin nde, melem kepeng nde, melem mandi nde, melem tedem nde. Apa menu melem? Kuota. Nani kelas sekek paut nau naran kuota. Suruh nyusulin milih. Rutinin milih, mangandin milih, mu kuota uni. Ini luar kanak nani. Dong layak subhanallah itu nikat masih kanak. Ndip cak toak lalu lagu bikin daitan. Si keras sesaran didikan dengan toak layak. Dan main tak berjingklang-jing kelam pelai kenderan julun temui jerih barek si sabuk seelik tiang kan musim telekaan itu makin nendik bapak anak kerja berjarak lah dua anak solat bahasa tadi-tadi dampel mulajah lalu lagu dia dampel sampai loas gitik itu bawa naik sen. Itu Imam Ghazali yang tersuruh bapak
Musa telu lalu kang. Cepat dia tetap bau lalu. Nah, lapor dengan doa. Maka jaga proses kita. Sholat-sholat bahasa perlu ketegasan dan itu bagi dengan doa. Makin membina aman sahadir ni, hadmil Quran ni kah hadir. Hadir. Dulu. Mungkin cemoh-cemoh belum bisa baca anak hebat semangat Allah. Ibu mentebus di tanah sehektar lima dia penteran aku sana. Hai sing penter guru. Wah pengajah diri ibu. Kadang-kadang dia hendak lain temikir, dia lain terambil, lain dah ruun. Bayangan coba bapak ibu, guru narak sempat tak ngajah bija, guru narak sempat tak didik bija, anak sehat bija, situ sibuk lalu begawian. Lagu mempedangnya kempen betul ibu, tapi perlu juga kasih sayang. Itu sebagai bapak-bapak. Bapak-bapak ini penting untuk memberikan nasihat kepada anaknya. Tegas, solah, dendek harta doang goyang, lupa nanah dengan ji. Apa ulama lain apa ni? Ma ta'budu la min ba'di. Apa yang sembahan nak kelamun kau mati? Demi itu berbalik ke mati. Ma ta'kulu la min ba'di. Apa ngakan dalam muka mati? Dengan ibadah berpikiran aku nak mati. Berhenti cari nana, lemak ibadah. Berhenti ruang ngaji. Berhenti ruang sembahyang. Berhenti ruang akhlak. Aku makin apa ngakan anak lemak aku mati. Bekerja keras bagi tulang pimpinan di anak hati dan dunia sekolah. Ini proses itu okay? Oleh sebab nikah jangan ganti bijak-bijak yang belum sami senang belum tiap berkah guru ngaji dengan sabar, dengan ikhlas, dengan tindih mereka riba tanpa membalas, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Baru dendeng kempeng kalau saya keperibu si guru ngaji paling kadang saya punya guru tanda ini lebih susah saya beli bawah. Elen deman tahu elen ngatu melai ibu deman kenal ale bata elen naro serah mum sa serah malik mum sempai tur batur belum aja lo musapin penter sapin cekat baca Al-Quran melapak khatmil Quran mengapa bacaannya bagus pasohannya bagus bukan angin hati titik kempeng saya ketribu bayar doang bucung diwi baru bucung peso. Oh, siapa guru ngaji? Agak dia memang dari guru ngaji iri, tak bi? Iri. Kebe, dek mantau gak be? Jangan kerang koce-koce. Butuh ketelatenan, kesabaran bapak. Mohon kurang-kurang sabar, ya bade. Musila, sarankan koce, tutun menek, tutun bejagura, tutun bejiblang, tutun moyak. Nu mau balak, nu pelai, nu mau balak, nu tuku. Karena apa? Dia hanya saya akan ajak ibu-ibu jelap-jelap tu kembali betul ni apa? Hebat saran guru ngaji ini bapak luar biasa. Maka ibu jaga dijaga prosesnya, rezeki yang halal, cara yang halal, cara yang bagus, unikan akhlak sesolat kita tampakkan mulai dari ibunya, mulai dari bapaknya, mulai dari keluarga. Lamun anak ketelah lalu, lamun anak kebengen lalu, penunggung tiang jangan lupa, jangan putus berdoa. Eh, berdoa ya Allah, ketelah karena anak ya Allah, mudah-mudahan salam Allah dijadikan nafsa penter. Dari kanak sesolah, dari kanak sepatu, dari kanak kapal Quran. Barangkali di situ doaku diijabah oleh Allah. Rahmat dibuka pintu rahmat oleh Allah. Bukan kebengen ini tiba-tiba berubah dari kanak sahabat. Ide dulu anak tua-tua. Paya baru solah masih ada yang dikait dengan Tuhan Guru. Solah masih tunas berkah di Tuhan Guru. Lalu penungguh menak sebagai inak. Dia lupa berdoa. Sili masih doa kan mum sili. Ini mati terlantur ini puji anak mati ditunjuk pun terus orang-orang gawah itu bisa sebut dia jadi orang gawah itu lagu anak tabiat, itu tulis nyelontak
sampai karena doa. Unin sini dengan doa yang sadar, yang desadar, yang sholat, namun salah unin jokana bisa menjadi doa. Jaga hati mungkin sambut kegiatan tertiang kurang lebih nanti sabur mungkin beliau dan tidak sekedar poles-poles menarik salah unikan kepada beliau terus kalau satu nak kita terima dari Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan ada mampang barokah untuk nasabur yang ini pada dia memang seperti yang ketuaan. Okay. Pasti abah ngajarin ini ke ajaran lagi. Abah ngajarin balik pasti ada dia berjudu suruh impen atau mil Quran nggak selesai ya ke pamit angan karena jauh ganti dia ni. Oh, lagu mudik kahuli ini orang enak. Beka pagi malam tu dah cepat dan tak dia belum beratur makin malik kan. Ngejauh semua mesak ke dia. Dinara pengiring, dinara supir mesa, pemanggil di enten mengurangi rasa pasim hormat dewek kepada beliau termasuk Dani Sohibul Haja di enten dia kurang ajar yang juga pamit langsung karena klemak-klemak yang harus standby di Lombok Barat jam 8 sudah ada di Lombok Barat ngaji malik di Mas Ampura Sinapura Agung-Agung atau kampiasi tersebut perhatian adalah wahwaikum jema'in ihdina surat mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat tempatnya.